Boleh tak kita pakai kopiah dengan menampakkan rambut di hadapan orang? Apa tak boleh? Kok pandai lah pakai kopiah. Nak, dia nak pakai rambut-rambut itu, tak ada masalah. Dia tak nak tutung rambut, nak tudung tak boleh nampak rambut pun tak ada masalah. Dia cuma masalah sujud semayang. Bila sujud semayang, kalau rambut kita ada, jangan tutup rambut. Bukan kait dengan kopiah. Rambut jangan tutup dahi. Kopiah jangan kopiah gini, tutup dahi. Nah, dia nak pakai piah, tak apa. Dan segebang itu kok, ada orang pakai segebang ku atas dahi. Ada orang pakai segebang ku atas ni, tubik rambut segini. Tak ada masalah, asal bala bodoh belaka. Faham? Nah. Jadi kalau kita pakai segebang atas dahi gini, kalau segebang kita tebal boleh sujud kok. Tak boleh tak? Bila kita nak sembahyang, kita kena akak. Pasal segebang kita besar. Segebang leper macam JKK. Itu tak apa. Kok leper? Segebang jadi kilah besar. Kalau duduk atas dahi ni sujud, tak kena dahi sakok segebang. Faham? Jadi akak segebang. Orang-orang diarak, kok jenis segebang besar, bila dia nak sembahyang, dia pun akak segebang buat itu. Jadi segebang ni duduk gini, dia pun sembahyang. Kena dahi. Faham? Tak ada masalah kan? Jadi bukan masalah pakaian, masalah sujud saja. Jangan tudung dengan rambut. Jangan tudung dengan rambut.